anak-anak semuanya. Berhenti di rest area untuk mandi dan sarapan. Setelah itu kita bergegas ke ISI Denpasar, fakultas yang ada di Denpasar. Di ISI Denpasar kita mau prodi tour ya. Iya. Yeah. Halo guys, ini ada slide atau gambar dari anak lulusan 2009 dan satu gambar lagi pada tahun 2009. Ini 2019. Ini kita lagi perjalanan menuju ke wisata terakhir di hari pertama ini, yaitu di Pantai Melasti, Kabupaten Badung, Bali. Sunset di sini ada ya, cuma lampu aja ya, lampu aja. Sini gue yang ada sunset sini. Yang sunset itu ada di Kute dan di Channel Road ya. Kalau di sini nggak ada sunset, ya sunset itu cukup berbeda ya. Sini sulit sunset di sini ya. Thank you.
bagi semuanya bisa berlangsung di pantai di Kecamatan Kutai Selatan ini ya. Halo guys, gak kerasa ya kita di Bali udah 2 hari. Kita pagi hari ini langsung menuju ke pusat oleh-oleh seni bagus. Dan kalian, kita mau menyaksikan pertunjukan tari barong di samping pusat oleh-oleh seni bagus.
sekarang kita ada di Waterpool yang depan Krishna oleh-oleh Bali. Kita lagi turun tangga karena air terjunnya di bawah. Maaf ya guys, ini kacamatanya bolong. Segendoli. Halo guys, ini kita sekarang di rumah. Makan dulu di Krishna oleh pusat oleh-oleh. Bye. Selamat sore. Iya cukup banyak. Ada siapa yang dapat? Yes. So much motherfucking design all right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Ini desa pengukuran ini asalnya dari Bayung Gede, Kintamani. Kalau nenek moyang kita memang dari di sana, dari Bayung Gede. Dan itu nama-nama jadinya di sini mengembang-mengembang jadinya banyak. Jadi beberapa orang mungkin waktu itu ditempatkan di sini pada zaman kerajaan. Tradisinya di sini, tradisi di Pengelipuran itu bangunannya kayak itu, atapnya kayak itu, ada seperti pintu gerbangnya pakai apa namanya atap bambu. Rumah-rumah ada juga atapnya sebenarnya begitu. Dan di sini tradisi kalau misalnya penguburan atau fitriahnya dipendam itu, mayatnya dipendam. Nah, di sini dikubur, mayatnya dikubur tradisi di sini.
Mengapa warga desa Panglipuran sangat memegang teguh tradisi nenek moyang sehingga disebut sebagai desa adat yang unik? Iya, memang itu. Karena kita melestarikan adat istiadat yang dulu intinya dan bangunan-bangunan sekaya ini itu disebut desa yang unik. Unik lah di sini. Dan di sini ada juga tempat orang poligami. Kalau misalnya ada orang poligami ditempatkan di pojok sana. Nah, dibuatkan rumah oleh desa. Dampak positif yang dirasakan saat ini saat penerapan tradisi adat tersebut apa? Kurang terasa. Ini pendengaran kurang. Apa dampak positif yang nyata yang dirasakan dari penerapan tradisi adat tersebut hingga saat ini? Maksudnya tentang apa dampak positif yang nyata yang dirasakan dari penerapan tradisi adat? Jadi dampaknya bagus sekali. Lalu kemudian jadikan daerah wisata. Itu dampaknya. Karena ada keunikan-keunikan di sini, di Panglipuran. Ada beberapa misalnya tempat suci itu dipakai batu. Ciri-cirinya batu ada ditempatkan untuk sembahyang itu ada. Dulu beberapa tempat. Itu aja. Berarti rumah di sini belum direnovasi sama sekali, Pak? Apanya? Rumah di sini, rumah-rumah di sini. Kenapa? Masih sama seperti dulu, nggak ya, direnovasi. Ya dulu memang seperti itu, tapi ada beberapa yang belum bisa yang membuat lagi itu. Seperti saya belum buat itu, karena biayanya mahal. Ini kayak-kayak tradisi dulu memang begini. Atap-atapnya memang begitu. Semua orang buat? Semua orang harus buat? Iya, semua orang ini. Atapnya pakai bambu. Itu rumah adat juga ini. Yang pakai atapnya itu, di sebelah itu. Ini tempat tidur itu kayak beton-beton ini permanen. Itu yang pakai atapnya hitam itu namanya kalau di Bali itu ukuran sanggah, pelinggih dewa-dewa. Misalnya ada di Bali itu kan ada pelinggih Betara Rambut Sendana, Betara Guru, Brahma Wisnu Siwa, ada Sanggara Parmasana, ada Guru Betara, ada juga Guru Rah, Pengepit Lawang juga ada, tapi enggak semua, tergantung. Terima kasih ya Pak. Selamat ya. Selamat ya. Selamat Pak. Thank you.
Aku berada terus.